Baik pemirsa, kita beralih ke informasi ringan lainnya. Supporter Persit Jember yang tergabung dalam Jember Berani atau Berni berharap pemerintah daerah lebih serius untuk memajukan persepak bolaan di Kabupaten Jember. Hal itu disampaikan dalam ulang tahun Berni yang ke-10 tahun. Sayangnya pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Berita Jember. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Play Store. Saya Desi Syetna bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1TV. Dalam perayaan hari jadi Berni yang ke-10 ini, para supporter Persit Jember menggelar aksi menyalakan flare atau cerawat secara bersama-sama. Sambil meneriakan yel-yel persis saat mereka ada di tribun stadion untuk mendukung klub kebanggaan masyarakat Jember. Kegiatan yang dilakukan di bawah jembatan penyeberangan sekitar Jompo ini dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan sehingga tetap menjaga jarak dan membatasi peserta yang hadir. Dalam momen ini, mereka berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan persepak bolaan Jember, sehingga Persib bisa naik kasta ke Liga 2 di kompetisi musim depan. Di hari anniversary Berni ini, apa harapannya untuk Persib Jember? Harapannya ke depan Persib bisa naik kasta. Naik kasta. Berni semakin kompak dan solid. Oke, terima kasih. Terus, apa lagi untuk juga, bupati yang baru? Wes Wayai, siap! Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.